Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Bapak Kepala SMP Negeri 2 Bumiayu yang saya hormati, Pengurus Komite SMP Negeri 2 Bumiayu yang saya hormati, Bapak Ibu staf karyawan SMP Negeri 2 Bumiayu yang saya hormati, hadirin dan anak-anakku yang kami banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana atas limpahan rahmat-Nya kita dapat berkumpul di aula SMA Negeri 2 Bumiayu, yaitu dalam rangka perpisahan kelas 9. Kemudian selawat serta salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat, tabi'in, tabi'atnya, mudah-mudahan tercurah kepada kita sekalaku umatnya, amin. Anak-anakku yang saya banggakan, tidak terasa kita berpisah, tidak terasa kita sudah 3 tahun di sini. Setelah kita mengalami suka duka di SMA Negeri 2 Bumiayu, terutama dengan adanya pandemi COVID-19, mudah-mudahan hari ini sudah mulai berangsur-angsur pulih. Bapak pesankan kepada kalian semuanya bahwa kalian harus melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, raih prestasi setinggi-tingginya, raih bintang di langit, bahwa kita tidak harus berhenti di sini. Kita masih, jangkauan kita masih panjang, kalian harus berhasil dalam bidang apapun, yang penting kalian dalam hal apapun serius. Sekali lagi Bapak ucapkan terima kasih atas segala suka dukanya kalian semuanya. Bapak minta maaf barangkali selama di sini bareng-bareng selama 3 tahun banyak salahnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekali lagi selamat jalan anak-anakku, raih bintang yang lebih tinggi, dan jangan lupa teruskan ke jenjang yang lebih tinggi. Dan untuk itu sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.